Ya inilah suasana di Kranasda yang ada di Mes L ketika malam hari. Ini ada Dewan Kerajinan Nasional Kota Banjarmasin, Galeri Art, Local Food From Farmers to Family, hasil tani kulineri, Outdoor State dan Kranasda. Ini Sobat Banjarmasin Pos, saat ini saya sudah berada di sebuah bangunan yang cukup bersejarah. Di sini adalah Mes L. Nah, dulunya di ketika tahun 65 ini adalah mesnya para pekerja buruh besi dari Uni Soviet yang ketika kali itu ada hubungan kerjasama dengan Indonesia. Nah, namun sekarang ini sudah dimanfaatkan oleh pemerintah setempat menjadi tempat kreasi dan seni, yakni Kranasda Banjarmasin. Nah, ini lokasi ini dimanfaatkan dan direnovasi dari tahun ke tahun. Seperti apa manfaatan dari Kranasda Banjarmasin sendiri? Selain itu, selain ada pajangan-pajangan untuk kesenian, juga ada UKM-UKM yang ada membuka stand di sini untuk menggali atau mengais rezeki. Seperti apa kita lihat untuk keseruannya di dalam. Ya, ini sudah masuk. Ketika masuk sudah